Apabila dalam Facebook pula, kita sedih pula umat Islam sendiri yang menghina ulama-ulama. Umat Islam sendiri yang memaki ustaz. Ya, umat Islam ni bukan orang kafir. Inilah orang munafik. Dia nama ni Islam, dalam IC Islam, dalam seorang beranak Islam. Orang panggil nama Islam, makan sama-sama orang Islam. Nanti mati nak kubur dekat tanah perkuburan orang Islam. Hari Jumaat pun datang semayang Jumaat, tapi dia maki ulama, dia hina ulama, ya, caci ulama. Ingatlah, siapa hina ulama, maki ulama, nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Dan dalam kubur pun nanti bila imam ahli kuryah balik lepas baca talqin, maka dia tukar jadi babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ni kali kedua datang sini, dah dekat setahun dah. Orang makin kurang, dah ramai meninggal ke apa? Eh? Ada lagi, ya. Yeah. Tapi kalau kita fikir, bila malaikat ambil nyawa orang tu, dia mati ya, meninggal. Kalau kita tasawuf pula, bila hatinya ditutup dengan agama, maka hatinya meninggal. Meninggal, dia tak ingat Allah. Ya, yeah? Dia tak ingat Allah. Sebab tu akhir zaman ni, ramai orang kata ulama, hina ulama, ya, maki ulama dalam Facebook, dalam page. Ini adalah orang munafik. Tuan-tuan buka dalam hadis, ya, pada ketika Rasulullah nak pergi peperangan Uhud. Abdullah bin Ubay ini bapa munafik. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Munafiqun pun ada, dalam surah At-Taubah pun ada cerita bab Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dia bagi tahu dengan sahabat, jangan pergi perang. Kita duduk kat bumi Madinah, kita jaga, kita kawal bumi Madinah agar tentera-tentera kafir tidak dapat menyerang tentera Islam. Inilah jahatnya Abdullah bin Ubay. Dia tak bagi tentera Islam pergi berperang mengikuti tentera Rasulullah. Itu yang ada orang, ada dua orang sahabat, mereka ini mahir dalam dalam peperangan. Maka dua sahabat ni tak dapat pergi sebab mereka dalam keuzuran. Dia tak dapat pergi, maka dia hantar anak dia. Anak dia remaja pergi hantar perang. Maka kata Rasulullah, kamu balik. Ya. Kanak-kanak tidak dibenarkan pergi berperang. Maka bapak dia ni yang uzur ni jumpa Rasulullah balik. Ya Rasulullah, anak aku ni mahir memanah. Kalau dia panah memang tepatnya. Ya. Ha, panah memang tepat. Kalau dia ada sekarang ni tuan-tuan, dia panah orang tidur tengah belajar memang tepat. Ya. Memang tepat ni tuan-tuan. Ya. Mahir tak mahir dalam memanah. Maka dia diuji oleh Rasulullah. Maka dia memanah musuh, kena musuh. Kata Rasulullah, mula Rasulullah tidak membenarkan. Maka yang kali kedua, Rasulullah sudah melihat dia mahir dalam memanah. Ya? Maka Rasulullah membenarkan dia pergi berperang. Ini tentang di dalam peperangan Islam. Tengok tuan-tuan, kanak-kanak pun mereka pergi berperang untuk menolong tentang perjuangan Islam. Tuan-tuan tengok di Palestin. Ya? Ramai umat Islam dibunuh. Kanak-kanak tertimbus dalam bangunan. Wanita-wanita dirogol. Umat Islam dibakar. Nak semayang tak boleh, datang masjid tak boleh semayang. Kita dekat Belakang ni, dekat Malaysia ni, nak datang masjid, nak datang surau, tak ada halangan. Ya, dapat makan ni, malam ni ada makan nasi Arab, tuan-tuan, ya. Dapat makan ni, itu orang tak nak datang, tuan-tuan, ya. Ha, tu sedih, kita sedih sangat, ya. Sedih itu yang itulah tentulah dia apabila ada majlis ilmu. Apabila dalam Facebook pula, kita sedih pula umat Islam sendiri yang menghina ulama-ulama. Umat Islam sendiri yang memaki ustaz. Ya, umat Islam ni bukan orang kafir. Inilah orang munafik. Dia nama ni Islam. Dalam IC Islam, dalam seorang beranak Islam, orang panggil nama Islam, makan sama-sama orang Islam, nanti mati nak kubur dekat tanah perkuburan orang Islam. Hari Jumaat pun datang semayang Jumaat, tapi dia maki ulama, dia hina ulama, ya, caci ulama. Ingatlah, siapa hina ulama, maki ulama, nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Dan dalam kubur pun nanti bila imam ahli kuryah balik lepas baca talqin, maka dia tukar jadi babi. Tuan-tuan, ya, ni bab perihal kubur. Baiklah, malam ni tazkirah aku bertajuk tentang mati. Sebab aku tengok orang sini banyak dah dekat nak mati lah. Kalau belajar dalam kitab tasawuf pula, siapa belajar nyandor-jandor dekat dinding, macam tu belakang-belakang, dinding ni, cepat mati. Itu tanda-tanda kematian dah dekat. Sebab malaikat maut ni, dia datang jumpa kita, nak ambil nyawa, dia bagi tanda. Ni sayangnya Allah. Tuan-tuan buka adalah hadis kursi. Sebab itu, tengok akhir zaman, orang belajar, banyak orang ni dalam Facebook, dia banyak protes. Ustaz mendapat hadis. Ini hadis lemah.
Ni hadis palsu. Kitab mana dia belajar? Ustaz ni belajar 20 tahun. Ustaz ni mengaji paling kurang 15 tahun. Tuan-tuan, ya. Dia mana punya mengaji pun tak tahu lah. Ya? Sebab itu hadis ni bukan ribu, juta hadis, tuan-tuan. Hadis daripada sahabat, hadis daripada Imam Bukhari, ya? Ibnu Majah, Sayyidina Ibnu Abbas, banyak hadis banyak. Daripada Sayyidina Ali, daripada Ummul Mukminin, banyak hadis ni banyak. Belum lagi kalam-kalam ulama, tuan-tuan. Ya, ha, tapi akhir zaman ni benarlah kata Rasulullah, akhir zaman ni zaman fitnah. Orang suka fitnah kat orang. Tuan tengok sendiri dia. Tok guru ayah cik. Kena ayah cik. Tok guru ayah cik siapa dia? Ya, orang hebat di Terengganu. Orang maki, orang hina dia. Orang kata makan duit. Orang kata macam-macam kat dia. Dia selama je. Dia ucap Alhamdulillah. Inilah ulama' sufi. Inilah ulama' mursyid. Tuan-tuan. Ya. Dia dapat. Tuan-tuan tengok pula Rasulullah. Rasulullah orang maki, orang hina. Dia sebut Allah. Itu yang masa berlaku di Taif. Rasulullah pergi ke Taif untuk bertemu dengan keluarga ibunya. Nak minta pertolongan. Maka sampai dalam tengah-tengah perjalanan, penduduk Taif baling Rasulullah dengan batu. Luka tangan dia, luka kaki, dia duduk bawah pokok, dia buat apa? Kalau kita selfie lah. Ya. Kena banteng, kena pukul. Selfie lah. Ya. Masuk kat Facebook lah. Ya. Dia tak, Rasulullah tak. Dia doa, doa apa? Ya Allah, biar orang pukul aku. Biar orang benci kat aku. Jangan kau marah kat aku. Jangan kau benci kat aku. Biarlah orang tak reda dengan aku. Jangan engkau tak reda dengan aku. Ini Rasulullah. Ini bulan Rabiul Awal. Tentang kelahiran Nabi. Siapa tak sambut tentang kelahiran Nabi, dia tak cintakan Nabi. Siapa tak cinta Nabi, tak ada jumpa Nabi. Nabi ni manusia yang luar biasa. Tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad, tak ada Nabi lain. Nabi ni ketua segala Nabi. Kalau malaikat, malaikat Jibril. Ya? Kalau kat kampung, Tok Mengulu. Kalau kawasan daerah, YB. Tuan-tuan. Ya? Tapi, kat negeri akhirat, yang boleh tolong kita, Rasulullah. YB tak boleh tolong. Menteri tak boleh tolong. Tok Mengulu tak boleh tolong. Pengerusi minta tolong dengan AJK. Tak boleh tolong. Ya? Ha, tolonglah pengerusi. Tolonglah. Dulu kat surah aku belanja kau rokok. Tolonglah. Tak boleh. Yang boleh tolong Rasulullah. Tu kena banyak selawat. Banyak selawat kat Nabi. Di antara umat Nabi yang beruntung, umat Rasulullah. Tuan-tuan. Umat Nabi lain berbeza dengan kita. Kita duduk ni satu jam, tuan-tuan. Duduk satu jam. Duduk satu jam, sandar ke, tak sandar ke, pakai kerusi ke, tak pakai kerusi ke. Ya? Pahalanya dalam satu riwayat mengatakan, dapat sembahyang sunat 1,000 rakaat. Satu pendapat mengatakan, dia dapat pahala ibadat 1,000 tahun. Dalam hadis lagi yang lain, daripada Ibnu Majah ke daripada Imam Bukhari. Dia keluar daripada rumah, ha? Mati dalam perjalanan. Nanti Allah bagi istana dalam syurga sejauh mana tapak perjalanannya. Tuan-tuan. Ya? Tapi kalau doa, jangan minta syurga. Doa, jangan minta bidadari. Doa, minta redha Allah. Tuan-tuan. Ya? Dalam syurga, siapakah ketua bidadari? Siapakah wanita perempuan-perempuan yang cantik dalam syurga? Bidadari syurga Allah ni dah cantik lah. Kalau dia intai dekat dunia ni, maka terpadam cahaya matahari. Cantiknya mukanya, cahaya nur, cahaya muka bidadari. Kalau wanita dekat dunia ni, kalau dia masuk dalam syurga Allah, dia lebih hebat daripada bidadari-bidadari Allah. Lepas itu orang perempuan, jangan lawan suami. Dengar ni. Ya, sikit-sikit nak lawan. Sikit nak berempan. Kadang buang air, mengutuh. Ya. Ha. Kadang tak dapat top up, silap beli top up, marah. Ya. Suami balik lambat, marah. Ya. Ha. Kadang datang hit, marah. Allah bagi hit, darah hit tu, sungguh menguji kesabaran. Bukan masa datang hit tu nak mengamuk. Bah, eh? Mengamuk tu, mengamuk tu ni. Mengamuk. Eh? Kesian suami tu. Bah, eh? Suami pula satu. Eh? Kalau isteri mengamuk, jangan dia pun mengamuk. Bah, eh? Bila isteri mengamuk, azan dalam rumah. Bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Sambung. As-salatu khairum minan naum. Azan dalam rumah. Bah, eh? Ingat tu, kalau jika dalam hit orang perempuan ni, lepas tu bila nak nikah dengan ngaji. Bila dia dalam hit, pada ketika itu dia tak tenteram, darah tak teratur. Lepas tu macam kita ni, Rasulullah suruh bekam. Bila kita bekam, darah kita teratur. Tuan-tuan, ya? Kena bekam. Ya? Tu macam batuk tu, elok bekam. Bah, eh? Tuan-tuan. Baiklah. Ya? Tadi pengerusi beritahu, Abang Aliah beritahu, Ustaz, masa tak ada had. Tuan-tuan jangan risau. Sejam aku berhenti ya. Mana ada kuliah lama-lama. Bah, eh? Aku pun tak dapat. Tuan-tuan. Aku ikut dia pembayaran lah. Bagi bayar sejam, ngajar sejam. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan. Ya, tuan-tuan bagi aku ambil. Tuan-tuan tak bagi aku tak ambil. Elok bagi. Itu je. Kak.
Kalau tak bagi, aku cerita ke orang. Masjid surau belakang tak bagi Ustaz penceramah duit. Eh, cerita ke orang. Bah, eh. Tuan-tuan, jangan risaulah. Aku bukan bertuhankan duit. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Ada bini, ada Allah. Tak ada bini, ada Allah. Kita kita ada Allah saja, tuan-tuan. Tengok nanti kita mati. Malam ni tazkirah bab mati. Ya? Kita mati, bini kita yang tidur dengan kita bertahun-tahun. Yang cium ketiak kita, dia tak ikut. Tak ikut. Kita seorang-seorang ke pun. Seorang ke pun. Mati ni takut, tuan-tuan. Takut mati. Tapi bagi orang yang dia dekat dengan Allah, dia memang nak mati. Dia memang dah sedia untuk mati. Sebab apa? Kenapa? Sebab dia memang nak bertemu dengan Allah. Kenapa kita takut mati? Kenapa? Sebab kita cinta dunia. Ad-dunia mata'ul ghurur. Tu al-pulusi untuk al-mampusi. Ha. Tu yang surau tak ada orang. Surau masjid tak ada orang. Ya, tu baru ni aku kuliah. Ceramah, aku ceramah dalam ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam surau masjid ni, dia memanglah TV ni, dia hukum dia harus. Ada kebaikannya dan ada kejahatannya TV ni. Tuan-tuan. Dekat beranda. Bukannya dekat luar jalan raja tu. Dekat beranda. Ada TV, tuan-tuan boleh tengok Asro. Tuan-tuan fikir sendiri. Surau ni, dalam orang ceramah, tepi beranda, orang surau tengok bola. Aku tak dengar sebab dia tutup. Cermin gelap, aku tak nampak. Kalau aku nampak, aku keluar, aku katuk orang. Ha, nampak ni akhir zaman dunia kiamat lah. Ya. Ini ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Setiap yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Itulah, itulah. Ya, ni akhir zaman dunia ni pada tahun 2019. Nanti tahu masuk tahun naik 2000 ke atas, orang makin lama makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh, habis lah, ya, tuan-tuan. Ha, itu yang keluar dajjal tu, tuan-tuan. Ya. Ha, dajjal akan muncul lah. Baiklah, tentang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kita pasti mati. Ya, bila kita mati, semua kita tinggal. Lepas tu gigi palsu pun tinggal. Ya. Lepas tu lebat jenazah, bila orang ni mati, Nabi larang apabila orang tu menangis beratap-ratap kepada si mayat. Hukumnya haram, dosa besar. Akan si mayat ni, jenazah ni akan mendapat azab. Nampak, ya. Jangan nangis. Sebab tu orang, sebab tu orang perempuan ni dilarang pergi ke kubur. Dilarang pergi ke kubur. Ya, sebab orang perempuan ni ramai yang mereka tidak boleh mengawal tentang diri dia. Dan itu satu tentang diri. Yang keduanya, tak boleh kawal tentang pakaian mereka. Tengok akhir zaman, nampak orang perempuan pakai jubah. Elok lah. Tapi bentuk punggung nampak. Nampak buah leh. Tambah pula sekarang ni. Diorang buat apa? Senaman Zumba. Senaman aerobik. Senaman macam-macam senaman. Di pejabat. Di dataran pejabat. Di padang bola sekolah. Di perumahan-perumahan. Pagi-pagi buat Zumba. 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 Pakai, elok pakai tudung. Bawah pakai seluar ketat. Nampak karipak gegasi. Ingat tu. Ya? Ini yang Nabi beritahu. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Ha, tuan-tuan. Bini siapa? Kalau bini tuan-tuan, tuan-tuan marah. Jangan biarkan. Kalau tuan-tuan biarkan, suami ni akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Walaupun dia ahli ibadah, ahli surau, dia penceramah, dia ustaz sekalipun. Ya, kadalah Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah, tuan-tuan. Api neraka Allah ni takut, tuan-tuan. Ya. Itu yang api tuan-tuan duk bakar rokok. Rokok, ni kan ramai rokok ni. Tengok muka kena, ya. Muka danghil, bah, ya. Ya, muka rokok apa? Rokok suria, rokok apa lagi dah, ya. Tengok muka berkena. Itu siapa keluar-keluar tu? Isok rokok tu. Bah. Ingat, kalau mengaji dengan aku tak ada keluar. Siapa keluar? Setan, bah, ya. Ha, ingat tu. Dia boleh keluar kalau dia nak ambil wuduk. Dia boleh keluar kalau dia nak berak. Dia boleh keluar kalau ada urusan jemaah kalau terpanggil tolong minta kemeh makan boleh. Ya. Kalau sahaja keluar isap rokok, saja keluar balik tu syaitan. Bah, ha. Dia manusia yang bertopeng dengan syaitan. Sebab itu Nabi beritahu, aku tak heran dengan dajjal. Aku tak heran dengan dajjal, tapi yang aku heran, yang aku bimbang, umatku mereka bertopengkan dajjal. Ini paling bahaya. Tuan-tuan. Ya? Ini yang paling bahaya. Dia menyesatkan umat manusia. Tuan-tuan. Ya? Ha. Menyesatkan umat Nabi Muhammad. Baiklah, mati ni. Apabila kita, aku rengkas-rengkas, tuan-tuan. Ya? Masa terhad. Sebab kalau kuliah dekat luar ni, dia berbeza di madrasah. Madrasah ni, kita kuliah, kita mengajar ni kadang 2 jam. Kadang 3 jam. Kadang tercah 4 jam lebih.
Kali madrasah. Kalau aku sini ngajar 4 jam tinggal aku seorang. Kameramen balik dah. Dekat luar dia lain. Sebab dekat luar ni ada orang tak larat. Ada orang tua. Ada sakit kecil manis. Ada darah tinggi. Ada sikit gout. Yang jenis tak ada makan lambat. Macam-macam perangai lah. Jenis dia makan ubat. Tambah malam Jumaat ni pula makan ubat kuat. Hati-hati tuan-tuan makan ubat kuat. Ubat ni yang terbaik madu lebah. Tuan-tuan buka dalam hadis. Nabi ni dia nak pergi berperang. Sahabat bawa bekalan madu. Tuan-tuan buka dalam hadis. Madu ni kenapa kita minum madu? Dia tidak membaikkan penyakit. Memanglah yang membaikkan penyakit adalah Allah. Sebab kita minum madu salah kaedah. Tuan-tuan kalau nak minum madu, bukan sebenarnya bukan pakai sudu. Dalam kitab menyebutkan dalam hadis daripada Imam Bukhari, madu adalah kamu tuang dalam cawan. Separuh macam ni. Tuang dalam cawan separuh. Kaedah minumnya 6 kali teguk. 6 kali teguk. Bismillahnya, subhanallahnya 6 kali baca. Ini kaedah minum madu. Sebab dalam hadis ni menyebutkan, seorang sahabat dia sakit. Kata sahabat, ya Rasulullah, sahabat ni sakit. Kata Rasulullah, minumlah madu. Dia ada, wahai ya Rasulullah, dia sakit lagi. Minum lagi. Sampai Rasulullah bagi tahu sampai 3 kali, bang hilang, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan minum madu. Tuan-tuan. Minumlah madu. Kat luar tu aku dah bawa madu. Ambil seorang satu. Ambil. Tapi dah ambil, bayar. Wah. Tak bayar, aku kejar lah. Wah. Minum madu. Tuan-tuan. Tapi itu tak asli. Kalau balik rumah, bini tak marah. Tuan-tuan. Kalau balik bawa betul-betul bermadu, poligami, dia marah. Wah. Itu bini tak marah. Tuan-tuan. Berani bermadu. Berani. Tengok muka hebat macam abang kawasan tiga lain. Mesej tanduk kebo. Tapi dengan bini penakut. Kena berani dengan bini. Berani macam mana? Dia tak solat, kita kena tegur. Dia tak baca Quran, kita kena tegur. Ayang, anda jangan ambil Facebook je. Jangan ambil handphone je. Quran baca. Nanti mati besok macam mana? Kena tegur. Suami tengah makan. Bini asyik main telefon je. Selfie ambil gambar je. Berhenti tu. Handphone orang nak makan tu. Gambar-gambar. Berani. Mampu. Kita cakap kita kena katok ni. Akhir zaman orang perempuan ni. Kamu cakap ni belakang. Main gym. Tangan ketul tu. Akhir zaman ni orang perempuan banyak main gym. Dia pakai telekong tak nampak. Tengok masa dia aerobik. Zumba. Tangan ngalah Pak Imam. Orang perempuan sekarang. Baiklah. Mati ni. Sangat menakutkan. Dalam kitab menyebutkan, dia kalau bagi orang kafir lain, bagi orang munafik lain, bagi orang mukmin sebenar-benar mukmin lain. Sebab tentang kematian. Kadang orang tanya, ustaz, orang kafir ni dia mati nanti macam mana kalau dia buat baik dekat dunia? Dia tolong orang, tolong buatkan jalan raya, tolong bagi orang makan, ya, dia banyaklah buat jalan-jalan kebaikan tapi mati dalam kekafiran. Macam mana adakah dia dapat syurga? Tuan-tuan buka dalam kitab Bahru Madid, aku bagi satu kitab. Daripada Imam Nawawi. Dekat masa orang kafir ni, dia tidak akan dibalaskan syurga. Tak bagi syurga. Allah tak bagi syurga sebab dia kafir. Pada orang kafir ni, mereka kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Siapa yang tak kafir, dia akan masuk dalam syurga. Tapi tengok kiraan, tengok dia punya dosa semasa dekat dunia. Orang kafir ni, kalau dia mati kafir, walaupun Islam mati kafir, dia kekal dalam neraka. Dan macam mana kalau dia kafir, orang kafir ni baik? Dia baik, tapi dia suka tolong orang. Walaupun dia tolong orang Islam, orang kafir suka tolong. Ya, kafir kan ada. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir zindik, syirik khafi, syirik jari, syirik afal khafi. Dia banyak kaedah belajar dalam kitab tauhid. Ulama bagi tahu mereka ni semasa sakaratul maut, dia nak mati tu, Allah ringankan sakit. Agar nanti dekat negeri akhirat, dia tak boleh tuntut syurga kepada Allah. Kalau dia nak minta tuntut syurga dengan Allah, Allah akan jawab. Allah akan bagi tahu dengan mereka, dekat dunia aku sudah meringankan tentang saat kematian kamu. Tuan-tuan, ni tentang orang kafir, ya. Lepas tu orang kafir, orang munafik mati sangat menakutkan, sangat menyedihkan, sangat mengerikan bagi orang munafik, orang kafir dan orang fasik. Kalau bagi orang-orang yang beriman, dia mati, malaikat maut ni ambil dia punya roh, tarik pelan-pelan. Tapi walaupun pelan-pelan, sakitnya seperti disoyatnya bulu kulit-kulit kambing tu, macam itulah sakit. Ini buat tentang kematian. Tu tabung aku jalan tu, masuk banyak sikit duit. Untuk sekolah aku, tak ada buat duit, masuk gelang.
Sekolah aku ni ada anak yatim, ada ibu, ada orang gila, ada ibu tunggal. Siapa nak ibu tunggal, telefon kat aku. Ada 8 orang. Tapi umur 72 lah. Entah. Ada mualaf, ada orang susah. Entah. Orang Senin Khamis, Senin Khamis puasa. Tadi petang buka puasa lah. Senin Khamis puasa, Senin Khamis puasa. Pukul 4 pagi, tiap-tiap malam 4 pagi bangun main tahajud. Allah, bah, sekolah kami. Kami, sekolah kami cuti. Tak ada ikut sekolah macam kat luar. Setahun, 3 kali je. Tengah tahun, hari raya puasa dan ujung tahun. Cuti pun tak lama. 2 minggu je. Kadang-kadang 10 hari je. Kami tak pergi lama. Alif cuti lama-lama, dia main basikal ajak ni yang. Aku ceramah orang kata, kadang abang aku ceramah orang kata, ya. Ini anak murid kami. Macam mana boleh main basikal ajak? Serban buang, apa buang? Dah ikut kawan-kawan, dah pakai baju tak elok, ya. Ni kadang bahaya suasana. Tuan-tuan, suasana, ya. Baiklah, tentang kematian, ya. Kita semua nanti bila kita mati, sebab itu kita punya mata ni ada hijab. Kita tak nampak malaikat, tak nampak jin, tak nampak. Kita tak nampak malaikat ada sebelah, tak nampak. Ya. Allah tutup hijab, tutup. Orang perempuan pun tak nampak jin ada sebelah. Ya, jin duk main-main subang. Jin duk jentik-jentik, tak nampak. Ya. Dan kita pun tak nampak malaikat duduk dalam hidung-hidung. Kita belajar dalam kitab Risalah Tauhid, malaikat-malaikat Allah ni dia duduk di semua di lubang-lubang rongga. Sebab itu kita hidup kadang dah 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kadang 94 tahun pun kita hidup. Kita tak nampak malaikat dekat lubang hidung kita. Sebab apa? Ini sayangnya Allah dengan hamba-Nya, ya. Agar hamba Allah ni dijaga oleh malaikat Allah. Cuba kita lihat. Tak pernah lagi cicak masuk dalam lubang hidung kita. Pernah tak hidung tuan-tuan, diorang tuan-tuan etikap tidur kat surau, tidur cicak, dia datang, jatuh, terus masuk. Cak, 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 cak. Kenapa? Ini hebatnya Allah, dia jaga kita. Itu bila kita mati, keluarlah malaikat ni. Itu yang bila orang ada aksiden, dah jadi jenazah dalam kubur, maka ulat-ulat masuk lalu lubang-lubang rongga mereka. Tetapi ada jenazah yang ulat tak masuk, binatang tak masuk, cacing tak masuk dalam tubuh mereka, dalam lubang rongga mereka. Siapa? Para-para Nabi, para-para Rasul, para-para syuhada, ulama-ulama akhirat, dan termasuklah orang mati hari Jumaat. Mintalah tuan-tuan mati hari Jumaat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mati hari Jumaat. Minta. Malam ni mati, padan muka. Main kubur ni, main. Dekat kubur tak boleh main Facebook. Tak boleh. Dekat kubur nak minta WhatsApp-WhatsApp group tak boleh. Tuan-tuan, ya. Malaikat, ada lain dalam ni. Malaikat kata kepada bapak engkau, mana lain dalam ni. Malaikat ni tuan-tuan, dia kalau cakap dengan orang yang melanggar perintah Allah, hoi lelaki tua, hoi lelaki yang hina, cilaka engkau. Tuan-tuan buka dalam kitab. Ni baju dalam kitab kuning, tuan-tuan. Kitab moden tak jumpa. Ya, itu malaikat Allah ni, dia kalau orang yang beriman, dia panggil dengan nada, dengan yang baik. Kalau betul, kalau orang soleh, betul orang soleh ni tuan-tuan, orang soleh, tok guru, wali Allah, para-para habib, mereka dalam kubur, bukan dalam syurga, bukan dalam kubur. Dalam kubur pun, malaikat panggil, ya wahai orang soleh. Wahai ustaz. Kalau ustaz ni orang soleh, kalau ustaz ni tak bukan orang soleh, dia bantai lah. Tuan-tuan ingat, ustaz ni semua masuk syurga. Tuan-tuan nak berangan lah. Macam kita, tuan-tuan ingat tuan-tuan masuk syurga, dia nak berangan lah. Sahabat Nabi yang janggutnya sampai ke paras dada, malam-malam menangis. Menangis malam. Sayyidina Osman menangis. Jatuh air mata macam air wuduk. Sayyidina Osman. Haji Osman malam-malam yang Facebook. Aku tak sebut Haji Osman bin apa. Jangan tengok aku tak berhati Haji Osman. Faham eh? Tuan-tuan, ni sahabat Nabi. Baik tu kita ni tuan-tuan. Kita nak semayang sunat tak mampu nak banyak. Kita nak baca Quran satu hari 5 juzuk tak mampu. Tuan-tuan, kita nak serkoh seperti Abdul Rahman bin Auf. Kita tak mampu. Padahal kita banyak duit, banyak harta. Tapi kita tak mampu. Amallah sunnah Nabi. Janggut ni, jangan buang. Janggut ni, sebelum-belum kena bela, jangan dipotong. Maksudnya biar boleh secekak macam ni. Biarlah sampai janggut ni boleh masuk dalam mulut. Tuan-tuan, janggut ni. Janggut ni ada ubat. Bukan. Dia tak ada dalam hadis, tapi dalam pengubatan Islam. Jadi kalau tuan-tuan sakit perut,
Isap hujung janggut ni. Baca selawat. Imam tak ada pengerusi. Tosiak ada janggut. Sakit perut imam. Isap janggut tosiak. Ha? Tapi isap hujung. Yang isap semua. Wah. Ha. Macam bini kalau sakit perut. Isap janggut, janggut suami. Kalau suami tak ada janggut. Takkan nak isap janggut pak imam. Tak boleh. Wah. Ha. Lepas itu kalau isteri dia lahir. Dia tak teratur. Kadang datang segugut. Pegang janggut suami. Baca selawat. Baca selawat gentik. Teratur darah hit. Bini aku kalau darah hit tak teratur. Aku suruh gosok juga aku. So, agak aku pantai tepi, tapi aku tengok-tengok juga. Aku tarik kan. Kadang rumah ni, dia time, dia ada masa-masa dia. Tuan-tuan, sama je, mini tuan-tuan, mini ustaz, mini imam, sama je. Namanya fitrah perempuan. Fitrah orang perempuan ni, dia tidak boleh jadi ketua. Dia tak boleh jadi sultan. Orang perempuan tak boleh jadi menteri. Orang perempuan tak boleh jadi mufti. Orang perempuan tak boleh baca khatib hari Jumaat. Orang perempuan tak boleh azan. Nabi tak bagi. Tapi akhir zaman, ramai orang perempuan jadi ketua. Dia boleh jadi ketua untuk perempuan sahaja. Sebab orang perempuan ni banyak bertindak mengikut hawa nafsunya. Dia tidak bertindak mengikut akal. Sebab itu hukum talak yang boleh jatuh orang lelaki, suami. Orang perempuan tak jatuhkan hukum talak. Kalau orang perempuan boleh jatuh hukum talak, habis pun kena cerai. Sebab itu hukum talak, orang suami yang boleh jatuhkan. Belajar, talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis, talak mabuk, talak tak mabuk. Belajar. Talak yang dia tak cakap, jatuh otomatik. Jatuh bila murtad. Betul hati-hatilah tentang Islam ni. Hati-hatilah. Kadang suami suruh, ayang semayang lah. Semayang, berapa semayang? Semayang bukan senang pun. Tak guna semayang pun. Murtad. Bila murtad, otomatik jatuh talak. Ni kadang banyak orang tak sedar. Banyak orang tak sedar. Itu kena mengajilah. Itu Rasulullah ulama mutabah so kita mengaji kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Bila kita mahir, bila kita dalam keadaan menuntut ilmu, bila kita dalam keadaan menuntut ilmu, dia dipanggil jahil basit. Orang yang dia tak tahu, dia nak mendalami. Kalau dia tak tahu, belagak macam orang tahu, dia panggil jahil muraqqab. Tuan-tuan, ya. Baiklah tentang mati ni, ya. Tuan-tuan jangan risau. Mati ni bila kita kenapa kita dihijab? Sebab ni kita dihijab sebab kita sekarang dekat dunia. Dunia ni fana. Fana. Sebab tu bila itu yang berlaku seorang pemabuk Arab. Dia berdialog dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni bukan calang-calang orang. Wali Allah yang cukup hebat. Boleh semayang atas udara. Anak muridnya ramai. Ada satu hari orang pemabuk Arab ni berdialog dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, aku nak tanya dengan kau. Adakah aku ni pemabuk? Kalau aku minta maaf dengan Allah, Allah memaafkan aku. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah maafkan kau. Dan adakah aku ini seorang pemabuk? Adakah kalau aku beribadah, aku minta ampun dengan Allah. Aku beribadah, sebenarnya beribadah kepada Allah. Adakah Allah terima ibadah aku? Ya Allah terima. Dan aku nak tanya dengan kau. Engkau seorang Syekh, anak murid kau ramai. Adakah engkau seorang Syekh? Allah boleh membalikkan engkau jadi seorang pemabuk. Jatuh Syekh Abdul Qadir Jailani jatuh tersungkur pingsan. Nampak, ini yang paling kita takut. Takut macam mana? Akhir hidup kita tidak dengan Islam. Itu yang paling kita takut. Tuan-tuan, paling kita takut macam tu. Tuan-tuan, itu kena tuan-tuan kena banyak baca tu. Wirid raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ini amalan wirid untuk mati dalam beriman. Saya baca, raditu billah, aku reda Tuhan ku Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku reda Islam itu agamaku. Wa bil Quran imama. Aku reda Al-Quran itu imamku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku reda Muhammad itu adalah nabiku. Ini wirid amalan untuk mati dalam khusnul khatimah. Saya baca lebih maghrib 3 kali. Mati malam ni, mati khusnul khatimah. Sama juga, baca penghulu istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sabar baca 3 kali, mati malam ni mati khusnul khatimah. Ini nabi cakap. Nabi dia tak pembohong. Nabi tuan tengok, nabi dia dilantik oleh Allah, dia utusan Allah ni nabi. YB dia dilantik oleh manusia. Dia bukan utusan Allah. Dia cuma dilantik oleh manusia. Sebab itu Nabi ni disidik. Dia tak tipu. YB. Ada yang penipu. Ada yang tak penipu. Ada yang benar. Ada yang tak benar. Tengok YB. Mana-mana masa bila nak pilihan raya. Ni bukan nak cerita politik. Bila nak pilihan raya. Dia datang masjid. Datang surau. Jumpa orang. Semua orang jumpa.
Lepas tu dah habis bulan raya, tak datang. Tak jumpa dah. Mana pergi? Wallahualam. Ha, nampak. Dia kena jumpa orang. Bila-bila masa kena jumpa? Macam Rasulullah. Rasulullah ni dijumpa umatnya bila-bila. Ni Rasulullah. Tuan-tuan. Ha, tengok Rasulullah mendoakan umat setiap hari. Ni Rasulullah. Pernah satu rakyat mengatakan, dia menangis 6 jam. Menangis sebab apa? Memikirkan umat. Ha, ni Rasulullah sayang. Ya? Tuan-tuan kena banyak nangis. Tuan-tuan kena muhasabah. Dalam satu minggu, ada 7 hari. 7 hari, dalam 7 hari, berapa kali kita menangis takut ke Allah? Tuan-tuan kena muhasabah. Dalam sebulan, adakah kita tak pernah menangis langsung untuk Allah? Kalau kita tak pernah menangis, itu tanda kita manusia yang paling teruk dalam dunia. Tuan-tuan. Kena fikir ya. Sebab di antara umat Nabi Muhammad di Padang Mahsyar, mereka tidak menangis di Padang Mahsyar. Yang pertama, para-para tentera Islam. Termasuklah polis, termasuklah immigration ke, termasuklah anggota rela, termasuklah semua. Yang mereka menjaga benteng-benteng negara. Tapi yang mereka yang taatkan Allah. Ya, yang taatkan Allah, yang dekat dengan Allah. Malam-malam dia berjaga di benteng-benteng negara. Daripada negara dimasuk oleh musuh-musuh negara. Tuan-tuan. Ya. Yang kedua, siapa dia? Iaitu bagi umat Nabi Muhammad yang mereka malam-malam menangis takut ke Allah. Yang ketiga siapa? Para-para pejuang Islam. Di malam hari, orang lain tidur. Dia masih tak tidur lagi. Kalau dulu pada zaman Nabi, mereka di atas kuda. Di atas unta. Balik pada medan peperangan. Kalau zaman sekarang, para-para da'i. Para-para ustaz. Mereka balik daripada ceramah. Masih duduk dalam kereta. Tak balik rumah. Mereka masih berjaga. Balik daripada mengajar. Ya? Ya? Itu tuan-tuan, tuan-tuan datang rumah dekat eh. Aku jauh. Ya? Ha. Tuan-tuan dah balik rumah, dah makan dengan bini, dah gurau-gurau lah. Ya, ya, ni malam cuma. Aku tak sampai, aku buka cerah, bau kat tol cerah tuan-tuan. Ya? Ha. Buat tol cerah tuan-tuan. Usah-usah ni, dia tak sampai rumah ni. Itu balik rumah, kadang-kadang tak dapat masuk rumah. Ha. Lambat balik, tidur pusing. Tuan tengok senang. Susah. Sampai tengah jalan. Kadang orang tahan. Ustaz, nampak ceramah kasar sangat. Nampak ceramah macam ni. Kalau senang tengok Nabi. Nabi orang nak bunuh. Nabi orang nak kacun. Nabi duduk dalam gua. Orang sekat makanan. Siapa yang hantar makanan? Isteri Nabi. Siti Khadijah. Sayang isteri Nabi dengan Rasulullah. Lepas tu isteri ni, nak tahu dia solehah tak solehah. Pada suami, dalam kesusahan, dia tetap tunggu suami dia. Ini isteri yang baik. Lepas itu isteri, suaminya mati. Kadang orang tanya, ustaz, isteri ni jumpa tak suaminya kat negeri akhirat? Jika suaminya mati, dia cerai mati, bukan cerai hidup. Jika suaminya mati, dia tetap tunggu suaminya. Dia masuk, dia tak kahwin, tak nikah lagi. Dia jaga susah juga anak yatim. Ya, dia jaga anak dia. Kata ulama, dalam kitab Bahru Madi, aku bagi satu kitab. Tak payah cerita dalam kitab Al-Um. Tak payah cerita dalam kitab Majmu. Kita kata kitab lain. Dalam kitab itu menyebabkan daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Syafi'i, nanti mereka dinukilkan daripada Rasulullah. Nanti mereka kat negeri akhirat akan bertemu dengan suaminya. Itu satu. Yang kedua, adakah dia jumpa suami dia? Apabila dia nikah, cerai mati, betul nikah, mati, nikah, mati. Siapa kahwin dengan dia, pasti mati. Nah. Adakah dia jumpa suami yang mana? Dalam kitab menyebutkan, nanti kat negeri akhirat, Allah beraturkan semua suaminya. Dan dia akan pilih suami yang paling soleh untuk syafaat dia. Betul penting suami soleh. Suami yang malam-malam baca Quran, suami yang malam-malam zikir, suami yang suruh isteri, anak buat baik. Inilah suami yang soleh. Dan suami dalam rumah ni tak tinggi suara dengan bini. Yeah? Suami soleh ni dia sabar. Banyak sabar. Bang, tolong mak susu. Ya, abang buatlah. Apalah abang ni. Ya, yeah? Yeah. Ini bukan suami yang cucuk hidung. Bukan. Tuan-tuan kena faham. Suami ni, dia kena suami yang sabar ni, dia tak nak cakap. Betul tuan-tuan. Kita kalau kita muhasabah, kalau kita buka kita risalah tauhid, kenapa banyak-banyak perempuan Allah pilih perempuan tu jadi bini kita? Allah lebih maha mengetahui, engkau saja yang boleh jaga dia. Kalau orang lain tak jaga. Ya, sebab itu tuan-tuan, isteri ni marah, dia marah ke, dia majuk ke, dia mengamuk dalam rumah, baling apa, baling periuk ke, baling semua dia baling.
suami, ya, kalau boleh tahan, tahan. Tak boleh tahan, belah. Jangan tuan-tuan tahan. Tak payah. Kang cedera nanti, tuan-tuan. Ya. Ha, sebab pada ketika itu, dia dikawal oleh syaitan. Tuan-tuan. Ya. Lepas tu syaitan dia jahat. Syaitan ni ilmu dia power. Ilmu cukup power, syaitan ni. Dia tak heran. Engkau kuat semayang, engkau kuat berzikir, engkau banyak ilmu, aku tak heran. Tetapi syaitan ni, paling dia takut dengan orang soleh, orang yang bertakwa. Dan dia tak boleh dengar nama. Nama Rasulullah dia tak boleh dengar. Ha, ini kehebatannya Rasulullah. Tuan-tuan. Ya. Syaitan ni dia keluar daripada syurga sebab apa? Bukan tak semayang. Bukan sebab dia tak baca Quran. Sebab dia takabur. Usjudu li Adama fasa jadu illa iblis. Ingat tu, syaitan yang takabur pun Allah keluar daripada syurga. Macam mana kalau umat Nabi Muhammad yang takabur dekat dunia, adakah ada harapan nak masuk syurga? Tak ada harapan lah. Ingat tu, ya? Dalam syurga ni semua orang tawaduk. Dalam syurga ni, tak ada batuk macam abang. Dalam syurga, tak ada sakit-sakit sandok ke dinding. Tak ada. Dalam syurga, ingus tak ada. Dalam syurga, berak tak ada. Dalam syurga, kentut tak ada. Dalam syurga, tak ada gelisah. Dalam syurga, tak ada susah. Sampai dalam syurga ni, api pun tak ada. Siapa isap rokok, jangan nak berangan minta api dengan malaikat. Eh? Malaikat terajang ni. Kau nak api, kau pergi kat neraka. Minta dalam neraka. Ha, dalam syurga, tak ada. Benda-benda dalam syurga ni semua nur, cahaya. Dalam satu riwayat mengatakan, bila kita makan, sebab tu bila penduduk syurga masuk dalam syurga ni, Allah bagi makanan hati ikan yang cukup enak. Dia hidangkan makanan yang paling yang sedap sangat. Itu yang Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril. Rasulullah masa dia ziarah dalam syurga, Rasulullah melihat burung bertenggik-tenggik di atas pokok syurga. Syurga ni, daun dia dengan daun tu, bila bergeser, dia macam alat muzik dalam syurga. Ni syurga, hebatnya syurga. Dia kata Rasulullah, wahai Jibril, burung ni, sedap dia macam mana? Kata malaikat Jibril, burung ni ya Rasulullah, dia punya sedap daging burung ni, dia makan pun sedap-sedap. Oh, no. Bukan macam burung kat dunia duk makan dedak. Kadang kita, kadang orang ni salah bertuhankan burung. Selagi kau hidup, murah rezeki aku. Ini bertuhankan burung. Bertuhankan batu akik. Selagi pakai batu akik ni, ini ayat pelaris. Laku meniaga. Ini orang bertuhankan batu. Tu kepala pun, kepala batu. Ngaji kita tauhid. Ini kita semayang. Allahu Akbar. Allah saja maha besar. Yang lain tak besar. Sebab tu haram berhenti di dalam solat. Kecuali ada gempa bumi. Kecuali nak menyelamatkan orang buta daripada masuk longkang. Kecuali rumah terbakar. Maka dia benarkan. Saja-saja berhenti tak boleh. Tiba-tiba tengah semayang, cucu masuk dalam kain, jentik atuk punya. Atuk nak berhenti tak boleh. Tapi kalau dia dah gigit, dia kokok, berhenti lah. Tuan-tuan. Kita kena ngaji buat usulat tu. Solu kamar ru'aitumu ni usali. Mayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Nabi cakap itu. Nak azan ke terus? Terus. Berazan dia sunat sahaja. Ngaji ni ilmu fardu'ain. Tuan-tuan. Tapi kalau kita nak semayang, aulanya kita kena azan. Kalau dah lepas waktu, ya, nak azan boleh, iqamah boleh. Kenapa Rasulullah suruh iqamah atau azan atau iqamah? Untuk menghalau syaitan. Untuk menghalau jin kafir. Sebab bila kita nak semayang, jin-jin kafir ni dia datang. Dia datang, dia kacau kalau semayang. Kita nak semayang pun susah. Allah. 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 Syaitan kacau. Ya? Tadi macam tadi semayang. Yang semayang di luar tadi salah. Yang semayang di luar tadi, dia tak dapat fadilat sah. Dah terputus dinding. Sebab apabila dalam ni masa kosong, dia kena masuk dalam. Dia kena penuhkan soft dalam. Kecuali kalau ni tak ada dinding, dia terus. Maka boleh. Semayang soft, tapi soft tak dapat. Lepas tu kena ngaji, buat solat. Jangan ikut orang. Orang cuit, awak cuit. Orang semayang atas kerusi, awak semayang atas kerusi. Ada orang semayang atas meja, awak semayang atas meja. Ini kena masalah. Lepas tu kena mengaji. Belajar ni pada bawah. Belajar di bawah. Belajar mula-mula bab apa? Bab air kencing. Lepas itu belajar tu atuh hurum yang bertahu solah tu. Kedua, belajar bab tayamum. Bab istinjak, bab tayamum, bab beruduk. Masa bawa solat. Tuan-tuan. Yeah. Kalau bab istinjak tak selesai, macam mana? Bab tayamum tak selesai, macam mana? Tiba-tiba, balik-balik, air tak ada rumah. Awak jenis balik, terus ambil rokok, isap, berok. Air tak ada. Pada ketika itu, istinja.
Panggil bini, yang air tak ada, yang ambil ni benda-benda kesat ni, abang nak isi sinjak. Sinjak? Tisu boleh? Eh? Daun, ambil daun pokok, ambil sinjak. Tapi daun pokok nangka tak boleh? Calok? Eh? Haa, mengaji lah. Haa, tapi kena mengaji ni, dia benda dia dia simple tapi orang kata nak ngaji. Pergi R&R, tiba-tiba, berak-berak, air tak ada. Sinjak. Tapi sinjak ni, dia jangan najis tu berleleh daripada lubang kemaluan. Ni kaedah dia. Eh? Kena belajar buat sinjak. Eh, pada orang dulu rumah dia jamban semua ada batu. Tiga batu, lima batu, tujuh tu. Eh, batu kecil-kecil tu bukan batu blok. Eh? Dia batu blok, dia gosok. Calor, jahannam. Ah. Wah, eh? Ha, tapi tu akhir zaman ni kadang masalah. Orang banyak mengaji di al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google. Ha, ni kadang masalah mengaji dengan ustaz sama ulama. Kan tempat tuan-tuan ada ustaz. Ustaz hebat-hebat ni, tuan-tuan. Eh? Ha, dalam ni ada ulama. Alah. Kita tak tahu, tuan-tuan. Dia merendah diri, yang belajar tunduk-tunduk, orang alim. Ya tawadhu. Ya, tuan-tuan. Baiklah tentang mati, ya. Yeah? Ini baru mukadimah ni, tuan-tuan, ya. Yeah? Mukadimah. Orang muka rimah kan? Eh? Ha. Aku tunggu daripada tadi, Anu Firas. Suruh Firas. Suruh Abu hantar anu, ubat mata macam tu. Dengan kitab. Kitab boleh tak hantar. Eh? Ni, malam ni ilmu ilham ni. Tanda. Sebenarnya aku dapat kitab lah. Eh? Eh? Ha. Depan tu ada skrin tu. Tuan-tuan nampak? Ha. Nampak tak nampak? Kata cerita pada Amli pun. Siapa tak nampak, tu mau mati. Eh? Ha. Ha. Baiklah tuan-tuan. Datang mati. Ya? So, siapa yang rajin sebut kalau Allah? Mim alif tayah mati. Mim tu adalah ma'rifatullah. Nak kena Allah, kena-kena diri ya. Kena diri. Ya? Kena banyak sebutkan Allah. Tadi aku baca mula-mula tadi yang tuan-tuan amin tadi. Selawat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini hadis sahih. Siapa baca selawat ni pada hari Jumaat? Malam ni dah start lah. Satu selawat dia baca, Allah ampunkan dosanya satu tahun. Tengok dah bertahun-tahun kita hidup, kalau kita tak baca betapa rugi ni kita. Sudah. Ya. Ha, tu orang dulu dia banyak beramal. Orang dulu mulut berkamik je. Ya. Kan atuk kita tu tengok atuk kita lepas subuh dia tak balik. Dia balik bila dah isyrak baru balik. Dah sembahyang isyrak baru balik. Ni orang dulu. Kita habis sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Imam tengok belakang, dah tak ada. Tengok sini, pengerusi pun tak ada. Ya, tak siap pun tak ada. Ha? Semua masa mana? Dia kerja. Ya? Ha. Nak cari ni? Sebab so, hutang banyak. Kereta hutang. Motor air suku hutang. Kadang bawa ada motor air suku belagak. Ha. Bawa tukar Ezoh Project, Ezoh Syamura, Ezoh Akra belagak. Ha. 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 Tunjuk kat Facebook. Beril kat Facebook. Aku motor aku hebat. Aku dah convert dah. Habis 40 ribu. Ya? Ha. Hebat no lah. Baru motor air suku. Ha. Ha, ingat tu ya. Orang yang sayang ke Allah, dia rindu ke Allah, dia takut ke Allah, dia cinta ke mati, dia tidak membayarkan benda-benda macam ni, dia jaga sungguh. Ini aib ah, tuan-tuan. Ya, aib ah, tuan-tuan. Sama juga kaedah tuan-tuan yang kita tuan pergi tanah haram, ya, selfie sana selfie sini, imam asal hukum dia harus. Tapi akan jatuh haram bila riak. Ini benda ni semua bersangkut tentang mati, tuan-tuan. Ya. Tak payah selfie-selfie tak payah. Ya, kalau boleh tak payah. Yang sudah-sudah tu sudah. Ya. Bukan apa nanti ada kira akhirat, dia akan keluar skrin. Ha, ini kita tawaf, ini kita sa'i, ini kita makan kurma, semua ada tuan-tuan. Ya. Ha, ni tapi memanglah ini benda ni dia ada baik, ada tak baik, tuan-tuan. Ya, ada baik, ada tak baik. Tentu ah. Ya. Baik tu kalau tuan-tuan pergi tanah haram, bulan ni, bulan 11 dengan bulan 12 ni ramai orang pergi tanah haram. Buat buat umrah. Kalau pergi Madinah, masuk Madinah aja. Kat Mekah tak apa. Masuk Madinah ni, muka ni jangan pakai mask. Pakai mask saja orang yang rugi. Sebab bumi Madinah adalah bumi ubat. Sampai Madinah, hidu udara banyak-banyak. Tanah Madinah tu hidu banyak-banyak. Dia bumi ubat. Dia siapa menghidu akan menghindar penyakit, akan membaikkan penyakit-penyakitnya. Okay, semasa Rasulullah buat tazkirah di Masjid Nabawi, sahabat dengan belajar, Rasulullah tunjuk. Kau nampak tak kat luar tu? Wanita tua yang pakai baju hitam, tudung hitam. Kata sahabat, nampak ya Rasulullah, itulah penyakit bumi Madinah. Dia yang Allah tunjuk kepada kita. Dia dah pindah ke Quraisy yang lain. Rasulullah ni hebat tak hebat, mukjizat Nabi ni, bila masuk bumi Madinah, Allah angkat penyakit.
Hebat tak hebat Rasulullah, dia buang najis daripada padang pasir. Buang najis, bumi telan. Supaya makhluk Allah tidak boleh jejaki najis Nabi. Kita cuba berak tepi tu, seminggu tak hilang. Ha, tak hilang. Bukan berak eh, aku bukan untuk lah ni. Ha, selagi tak buka ceramah, selagi tu bau. Ha, tapi kalau bak kentut dalam solat, kena belajar. Bila tengah semayang, semayang jemaah ke, semayang seorang ke, bila nak kentut, kentut je. Berbunyi tak berbunyi, lantok. Ha, ni dalam solat. Jangan tahan-tahan. Tapi kalau buka dalam bak solat, rekaat pertama, rekaat kedua, rekaat ketiga, rekaat keempat, belum tahiyat. Siapa tahan kentut, makruh. Oleh imam sekalipun. Tahan sengit-sengit. Kentut ya? Makruh tahan. Masa tahiyat tu, masa tu siapa tahan sunat dapat pahala. Banyak pahala. Walaupun sengit. Sebab ada akhir ya. Tuan-tuan. Itu kena ngaji sungguh. Tengah semayang pula. Orang ramai. Penuh orang semayang. Hari Jumaat pula. Kentut. Takkan nak terus semayang. Keluar. Nak keluar macam mana? Ulama' bagi tahu. Buat tangan ni. Jadi orang faham. Bila buat tangan macam ni, orang akan ke tepi, ke tepi. Ha, dia akan bagi ruang. Tapi janganlah. Dia tak faham. Bila orang ni bagi tangan, dia salam ni. Dia mengaji tak nak. Wah, ni akhir zaman. Akhir tu kena jaga sungguh. Macam tu, abang ni batuk. Batuk dalam solat kena jaga sungguh. Betul aku kena mengajar. Siapa batuk siap lah. Batuk. Kalau batuk dalam solat, batuk berpenyakit, dia dimaafkan. Kalau batuk saja-saja, solat batal. Batal solat. Sebab tu dalam semayang ni, dia tak boleh sebut, tak boleh keluar daripada mulutnya selain ayat Quran. Dia boleh keluar apabila dia tak sengaja. Saja je, batal. Kalau tak sengaja, jangan melebihi dua kalimat. Hati-hati ya. Kadang jenis orang semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam lah tu. Habis ya. Habis tu bila imam jadi makmum, dia kena tegur. Subhanallah. Subhanallah. Imam tak tahu. Makmum kena naik atas. Rampas kuasa imam. Dalam kitab sebut, makmum merampas kuasa imam. Bila makmum naik tepi imam, automatik semua imam batal. Baiklah. Tentang kematian. Kalau aku cerita mati je, tuan-tuan tidur ni. Kita orang bungkus mayat tu dalam kubur tidur. Aku kena masuk sana sikit, masuk sana sikit. Betul ceramah kena pandai tengok, kena tengok audien lah. Aku dah ceramah 9 tahun, bukan baru malam ni. Ceramah surau masjid, pejabat, tempat pelacuk tu lorong-lorong aje tadi. Aku pernah ceramah, siapa nak ikut jom. Ceramah hang bondan. Tapi janganlah aku ceramah kau hilang nanti. Ke tempat lain dia pergi ngeram, Ngaji bab bondan, kena ngaji bab bondan. Pondan ni, aku nak tanya tuan-tuan. Dia lelaki. Dah jadi perempuan. Dia bila semayang jemaah, wajib semayangnya sop lelaki ke sop perempuan? Betul ni? Sop lelaki. Tapi walaupun sop lelaki, buah dada dah besar ni. Semayang sebelah, Tok Siak. Tok Siak jangan steam. Kena tahu kaedah ni. Walaupun dia sebab lelaki. Tuan-tuan, betul bila pondan ni, dia dah lelaki dah menyerupai perempuan. Bila dia mati, kena urus jenazah lelaki. Yang tukang mandi jenazah, engkau basuh wadah dia tu, jangan steam ni. Dia buat walaupun besar wadah dia, kena ngaji sungguh. Dia akan balik kepada lelaki. Tapi akhir zaman nampak ramai orang mengubah hukum Allah. Betul orang perempuan nak cukup bulu kening, tak boleh. Dia boleh cukup bulu kening bila operasi mata. Boleh ya? Untuk menyelamatkan nyawa. Dia benarkan. Saya saja cukup bulu kening. Berapa cukup? Cuba cakap aku. Berapa cukup? Cakap. Tak ada jawab pun. Allah jadikan bulu kening ni sayangnya Allah agar air peluh tak masuk dalam mata. Allah dah buat cantik lah. Tentang. Cantik lah dia buat. Tentang. Ini hebatnya Allah. Tapi orang nak lawan hukum Allah juga. Memang macam orang perempuan. Dia dekat rumah. Kenapa tak bergincu? Keluar. Kenapa bergincu? Cakap aku. Kenapa bergincu? Kenapa dia cat-cat merah? Pasal apa? Pernah lah orang perempuan bergincu. Jalan-jalan kat pasar malam. Lawa gincu akak. Nah ambil RM2 lah. Lawa pergi medim pula. Lawanya. Nah RM5 lah.
Tak ada. Kalau dia pakai, dia keluar rumah, itu Nabi beritahu. Perempuan itu bila dia sudah sebelum dia bernikah, apabila dia buat benda-benda haram, keluar rumah, bapa tanggung dosa. Kalau bapa tak tegur, kalau dia sudah bernikah, sudah menjadi hak milik suami orang, bila dia keluar rumah, buat benda-benda yang haram, suami tak tegur, suami tanggung dosa. Betul orang perempuan nak bagi gincu, tengok lah. Dia bagi gincu tu untuk apa? Tahu. Dalam rumah, kenapa tak bagi gincu? Dia keluar rumah tu, buka hijau, tutup merah. Buka hijau, tutup merah. Kenapa dalam rumah tak nak pakai? Sebab tu dia kena pakai dalam rumah untuk suaminya. Agar suaminya tengok suka. Suami suka duduk rumah. Tak pergi mancing kalau udang. Ini kadang masalah. Orang perempuan ni, dia cantik-cantik. Dia pakai makeup. Yang tengok aku tak puas hati. Aku cakap, tak tahu perempuan mana. Nanti tak puas hati. Dia bekok aku orang. Dia yang ni salah. Tengok masa dia baru nikah. Kemarin cantik. Ada sampai order per makeup. Sampai 600, 700. Kadang sampai tak semayang. Pengantin tak semayang. Sebab bila ambil wuduk, maka habislah mekap. Tengok masa baru nikah. Masa malam pengantin baru. Main cantik. Tangan pun berinai. Nanti balik inai tangan untuk suami. Pakai gelang semua. Sampai kaki gelang. Panggil suami kat bilik. Pakai gelang. Ting, 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 ting. Macam orang loceng di aiskrim. Katil kat bilik tu pun siap ukur pakai timbang air. Ada bunga katil-katil. Bilik tu macam kelab malam. Panggil abang lembut. Bang! Bang, ada lipan! Tipunya suami lah. Suami pun lari. Oh. Nak masuk bilik bagi salam. Assalamualaikum ya isteriku yang tercinta. Sekarang mana pergi salam? Mampu ya? Sekarang dia redah. Boom! Look. Soko. Ini benda ni kalau tak berlaku tak kau tanya kat aku. Dia sebut kat rumah ni suami isteri kena main peranan. Sebab tu benda ni semua takut semua sangkut bersangkutan dengan kematian. Semua sangkut, nampak? Ya. Bukan tak sangkut, sebab tu suami soleh dia akan memberi syafaat kepada isterinya kat negeri akhirat. Sebab itu isteri ni Nabi tak bagi lawan suaminya. Sebab itulah. Isteri ni bukan dia kena takut dengan suami. Isteri ni dia kena taat dengan suami. Bukan takut. Salah. Jangan salah. Ha. Bila salah. Bila salah tafsirannya. Belajar kitab Tauhid. Bila dia takut dengan suaminya. Maka dah dia sudah bertuhankan manusia. Tidak bertuhankan Allah. Dia kena takutkan. Dia kena taat suami. Macam anak kena taatkan mak bapak. Tengok malam ni. Mana pergi pemuda-pemuda? Mana pergi remaja-remaja? Takkan kampung ni semua orang tua? Ni sebenarnya tanggungjawab kita. Itu dia memang ada hadis. Dan hadis sebut apa kata Rasulullah? Apabila bapa tidak berani menegur anak-anak mereka, tak berani tegur, tak berani tegur. Mereka ada anak perempuan yang jenis pakai seluar, pakai baju adik dia. Yang kecil dia pakai baju adik dia, yang ketat-ketat. Dia pakai baju yang ketat-ketat baju adik dia. Ni codok-codok. Kadang naik motor nampak lubang rama-rama. Bapak nak tegur tak berani? Tak berani tegur? Ini tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan. Tanda kiamat. Tuan-tuan ke sini ya? Sekarang ni budak-budak ke mana? Dekat kedai mamak. Buat apa? Tengah layan wifi. Anak siapa? Anak umat Islam. Ini yang pada akhir zaman. Dah akhir zaman lah. Ini yang pada ketika Dajjal muncul nanti. Umat Islam ni, mereka sibuk dengan hiburan. Sibuk dengan hiburan. Dengan TV-nya, dengan joget lambaknya, dengan gegar baganza. Ni sekarang tengah gegar baganza ni. Nyanyi sana, nyanyi sini. Terlalak sana, terlalak sini. Orang tengah hiburan. Dia tengah leka. Dengan hiburan dengan leka, maka muncul Dajjal. Tuan-tuan tengok dekat Jeddah. Kat Jeddah pun dah ada kelak malam. Fikir ya, tuan-tuan. Jeduh ada dekat malam. Itu tanda kiamat dah makin dekat. Tentah. Dah dekat sangat. Wallahualam lah. Kita ni merasa tak merasa. Kiamat ni mungkin kita tak rasa. Tapi muncul Dajjal ni, wallahualam kita dapat jumpa tidak. Tapi tanda-tanda ni dah ada. Tanda dah ada. Tanda dah ada. Banyak tanda ni. Dajjal bukan tak ada, dah ada. Cuma masa nak muncul. Tengok baru ni ada ustaz mana, mamat mana. Dia kata Dajjal ni handsome. Lepas tu orang ramai, orang perempuan ni suka Dajjal sebab dia handsome.
Dajjal ni siapa kata handsome? Dia huduh, dia bongkok. Dajjal ni dia dah hidup pada zaman Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dah gelar minal munzarin. Di antara makhluk Allah yang panjang umur. Dia mati masa dia mati dibunuh oleh Nabi Isa di Palestin. Tuan-tuan. Tu Palestin sampai sekarang walaupun orang kafir banyak hina Islam, bunuh orang Islam, maki orang Islam, pancung rogol, kenapa Allah tak tenggelamkan bumi Palestin? Sebab berakhir ni Dajjal kat sana. Tuan-tuan. Ini bab tentang bumi Palestin tu. Baiklah, tentang kematian. Dah berapa dah berdua? Berapa jam? Mana? Ha? 57 minit. Kalau ikut pembayaran 1 jam lagi 3 minit. Dah, okey. Ya, 3 minit. Dia tak boleh lama, yeah. Aku tahu kalau dah lama dah macam-macam pesen yang ngejo. Tuan-tuan tengok tadi, tuan-tuan tak perasan tadi masa mula-mula kuliah, mana ada orang betuk? Tuan-tuan tak perasan? Tak, so, dia memang kalau dekat sejam, pasti orang betuk. Ini memang aku ceramah lama tu. Aku ceramah, kadang orang penuh macam hari Jumaat pada. Kadang orang macam ni, ni standard lah. Pernah ceramah datang 12 orang. 12 orang tidur 6 orang. Kalau ceramah orang tak bagi duit minyak tu biasa je. Kadang dia terlupa. Kadang saja tak bagi. Tu biasalah kita buat kerja Nabi yang macam tu. Tuan-tuan. Betul ustaz ni jangan sekali-kali dia niat. Apa ni? Sekarang nak ceramah benar susah lah. Ramai sikit penceramah tak ada cari makan ni. Ada dengan ustaz ni punya ada. Tuan-tuan. Kadang anak murid tanya, ustaz, ada ustaz kau tempat kami ni? Dia cakap macam tu, ustaz. Kadang susah nak ceramah lah, ramai dah ustaz penceramah-penceramah. Susah nak cari makan. Dia ceramah nak cari makan. Salah lah. Ha? Kita ceramah buat kerja Nabi, tuan-tuan. Ramai takilah ajak anak rumah kerajaan jauh. Sampai dekat dengan Allah. Dunia kejar lah. Dunia kejar lah, tuan-tuan. Tuan tengok sendiri. Dalam ni siapa bini dua, tiga? Angkat tangan. Ada? Angkat lah. Tak ada. Aku ceramah, ceramah lah. Bukan pegawai apa, bini juga. Jam, dekat 2,000. Telefon, dekat 5,000. Aku tak beli. Allah lagi. Ha, ni lah kerja agama. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah. Bagi mana ni, berapa kata? 300? 500? 700? Takut nak sebut? Tuan-tuan bagi aku 300, 100 driver. 100 bodyguard aku yang kukuh yang hantar tadi tu. Tu bodyguard aku yang kukuh tu. Kukuh ya? 100. Ada balance 100 ni. 100 lagi 50 dari minyak. Aku makan tadi 20. Nanti tinggal 30. Balik rumah bini pau habis ya? Itu belakang tu suka pau. Betul kalau bini minta duit bagi. Yang tak bagi. Dia minta bang nak duit beli barang makeup. Bagi. Bang nak top up. Bagi. Bang nak duit beli tu. Bagi ya. Yang kedekut dengan mini. Siapa yang dengan mini tak kedekut? Berkat rezeki dia. Entah dengan mini kedekut sangat. Kalau geng-geng motor Isuzu tak kedekut. Setiap minggu konvoi. Setiap minggu konvoi. Bini kat rumah tercongok kat rumah dengan anak. Patut kena tahulah sebulan ada 4 minggu. 2 minggu pergi konvoi motor. 2 minggu buang anak mini jalan. Oh, betul? Entah dia setiap minggu konvoi. Pergi Cambria Highland. Bukan apa? Kena mie kari? Balik. Allahu Rabbi. Teruk busuk punya orang. Ingat tu. Tuan-tuan. Baiklah, tadi mim mati. Ya, ma'rifatullah. Itu kena banyak sebut Allah. Kena banyak sebut Allah. Ya, ni orang jemaat kena habiskan sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Selawat pun tuan-tuan, paling-paling sedikit selawat ni satu hari 300. Paling sikit. Ya. Ya. Paling sikit. Kalau orang ni, orang ni ini darjat orang awam. Ya. Kalau 300 pun tak boleh buat, kita tak tahu darjat apa. Darjat biar waknya. Paling kurang tu bukan susah pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Tuan-tuan baca 100 kali 1 minit 656 saat. Fikir lagi berak, lama lagi berak. Tekrah. Itu belum sedut rokok eh. Baca selawat kepada Nabi. Bagi kita nak masuk syurga ni, kita nak balik ni, nak balik bertemu dengan Allah ni, kalau tak ada amalan, macam mana? Kalau sama juga orang tak boleh baca Quran. Dengan tak belajar baca Quran. Orang kalau tak boleh baca Quran, dalam kubur nanti susah. Ingat tu, jangan tak boleh baca Quran. Baca Quran yang selalu baca. Dia tu kena belajar buat Quran. Contoh ini kitab tafsir Quran. Kitab tafsir Quran,
Kita tak ada wuduk. Boleh tak kita pegang? Dalam ulama bagi tahu, boleh pegang. Kenapa boleh pegang? Sebab ada kitab Al-Quran, kitab tafsir. Ulama sudah buat kajian. Ayat selain Al-Quran lebih banyak daripada ayat Quran. Maka dia benarkan dia pegang bila tidak berwuduk. Tapi jangan pegang ayat Quran dalam. Bila pegang maka haram, berdosa. Sama juga handphone. Handphone dalam ni ada Quran, dalam ni ada IG, dalam ni ada Facebook, dalam ni ada Google, ada macam-macam, grup masak, grup motor, grup basikal, grup kutu, macam-macam ni. Quran mana? Masuk jamban. Haram tak? Tak haram, harus sahaja. Sebab dalam ni macam-macam ada. Ya. Tapi kalau dalam jamban, buka baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Ha, gitu. Termasuklah, termasuk juga walaupun dia tak pakai Quran, dia dalam jamban main Facebook. Main Facebook, tiba-tiba keluar ayat Quran, haram, berdosa. Ha, ingat dia, sama cincin. Cincin ada nama Nabi, ada nama Allah. Bila ada nama Allah, ulama beritahu, bila kamu nak, dah masuk dalam jamban, kamu lupa buka, ulama suruh buka. Buka, masuk dalam mulut. Kulum. Kalau lima, lima-lima ada, tak payah mati yang. Ha, ni hukum fiqh dia. Tuan-tuan. Baik, sikit lagi nak mati dah. Dah satu jam ni. Aku rasa cukup lah sini. Cukup kata ni. Cukup lah. Banyak-banyak orang banyak kena bayar. Sikit cukup lah. Dia kuliah tak lama. Tambah ni malam Jumaat. Kita buka dalam kitab majmuk. Buka dalam kitab Akhirul Mazdi. Lepas tu semayang ni sebenarnya mufti wilayah dah terang dah buat semayang ni. Saja dera aku. Mufti wilayah dah terang lah baru ni. Dekat Google ada, dekat Facebook ada dah. Sebab tu semayang, dia bukan semayang je, sama kencing. Kencing ni sunnahnya, aku ambil pada kencing buat semayang. Kencing ni sunnah bertenggong. Bila kita kencing berdiri, kenapa Nabi suruh kita bertenggong? Bila kita kencing berdiri, akan mengundang penyakit. Bila kita kencing tenggong, dia kencing tu, dia ikut step dia. Dia turun, dia ikut step dia. Bila kencing berdiri, dia terus tembak. Puh, laju. Bila dia laju, dia tidak ada penapisan. Itu yang orang akhir zaman, ramai orang kena penyakit. Sebab mereka kencing tak ikut sunnah. Itu satu. Yang kedua, bila dia dalam solat. Balik, tentang kencing ni. Bila dia kencing, yang dibenar kencing berdiri ni, bila dia kencing tenggong, dia tak terus. Maka dia benar dia kencing berdiri. Ha, ni hukum fiqh ni, tuan-tuan. Bukan tiba-tiba boleh kencing berdiri. Memang Rasulullah pernah kencing berdiri. Tetapi sekali sahaja itu nak terjadinya hukum fiqh buat kencing berdiri. Lepas tu, bila dia tak kencing tenggong tak terus, maka dia benar kencing berdiri. Itu pun kencing seorang-seorang dalam jamban. Bukan dekat RNR, para pejabat sambil kencing, boleh intai orang punya. Oh, besar. Ha, ni haram. Ni hukum fiqh dah, tuan-tuan. Baiklah, tentang solat. Di antara rukun yang 13, salah satunya qiyam, berdiri. Itu berdiri ni, dia tak boleh sengit. Dia tak boleh seperti orang tawaduk. Allahu Akbar, macam ni. Allahu Akbar. Baru belajar tasawuf. Ya? Yeah? Tak sah. Kenapa dia tak? Sebab berdiri dia kena berdiri lurus. Duh eh. Dada kena ngadap kiblat. Duh eh. Ini. Sebab berdiri ni dia rukun. Dia tak boleh sandar. Tiba-tiba nak sandar. Semayang sandar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Dia kena berdiri. Ha, ni tak masuk lagi lutut ada besi. Tak masuk lagi lutut ada kayu. Tak masuk lagi lutut tak boleh bengkok. Tuan-tuan tengok dulu. Rukun dia berdiri. Allahu Akbar ini rukun. Bila tengah semayang, tiba-tiba pening. Makan ubat kuat. Pening. Dia otak jadi besar. Dia tak boleh berhenti semayang tadi. Dia kena terus semayang. Bila dia tak boleh nak imbang badan, akan tumbang, maka ulama membenarkan dia duduk. Duduklah. Main duduk. Tunggu duduk. Bila dah hilang peningnya, maka dibenarkan dia naik balik. Ini buat solat. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua. Orang yang dia punya kaki ni ada besi, memang tak boleh bengkok. Orang macam ni, dia berdiri boleh tak? Kalau dia boleh berdiri, mula-mula kena berdiri. Allahu Akbar. Ya? Yeah.
Dan dia kalau dia berdiri lama, dia akan tumbang. Akan kadang-kadang jenis orang dialisis. Ya. Yeah? Dia tak boleh. Lepas tu cukup duduk. Duduk. Sebab berdiri tu rukun. Kalau jenis dia memang tak boleh berdiri, datang surau pakai kursi roda, memang dia datang pun orang papah, maka sembahyang dia mula-mula duduk. Tapi macam mana orang ni, dia yang dibenarkan dia sembahyang kursi ni, orang yang lutut dia memang ada besi. Dia tak boleh turun. Dan memang tak boleh bengkok. Lutut memang tak boleh bengkok. Tak boleh bengkok lah. Memang tak boleh bengkok. Eh? Maka dia dibenarkan sembahyang atas kursi, dia kena dibenarkan sujud atas udara. Kalau dia boleh bengkok, setakat sakit gout je, setakat sakit sikit ya, tersandar, tersending sikit, ya, tiba-tiba nak sembahyang atas kursi. Allahu Akbar. Eh? Lepas tu, dia rukuk. Allahu Akbar. Ya? Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Eh? Allahu Akbar. Lepas tu kena tahu, kena belajar sembahyang atas kursi. Kalau dia selagi dia boleh turun ke bawah, walaupun dengan merangkak sekalipun, dia bila dia sembahyang atas kursi, dia sembahyang atas kursi tu, maka tak ada salah. Betul lah. Waktu sujud tu. Waktu sujud, dia selagi dia boleh turun, dia kena turun. Sebab dahi ni dia rukun. Tuan-tuan rujuklah ulama' mana, rujuklah kitab. Tuan-tuan rujuk ustaz yang masyhur di negara kita, Ustaz Azhar terus mengatakan, sembahyang atas kursi ni, selagi dahinya dia boleh turun, dia wajib turun. Sebab dahi ni rukun. Ya? Tapi akhir zaman, banyak ni mazhab Al-Kursiyun. Sebab dahi ni rukun. Rukun ni. Selagi, dalam kitab tu pun, hendaklah kamu sampai meletak tali. Dia turun pakai tali. Sebab dia rukun dahi ni. Di Perak, ada seorang ulama. Dia semayang. Allahu Akbar, biasa berdiri. Lepas tu dia duduk. Orang tanya, habis semayang orang tanya, wahai Tok Guru, kenapa Tok Guru tak semayang atas kursi? Dahi ni kan rukun. Kalau aku tak sujud dekat bumi, aku boleh sujud. Kalau aku tak sujud, nanti macam mana aku nak jawab dengan Allah? Nampak? Ni orang yang mahir buat solat. Ha, jadi dia kaedah macam tu ya. Ya? Tak masalah. Kalau dia memang tak boleh berdiri lama, lepas tu dia duduk lah. Dia duduk. Bila dia nak, dia boleh turun. Maka dia kena turun lah. Turun membelah. Ha, pintu naik balik, duduk atas kursi. Tak masalah. Ya? Ha, tapi dalam kitab, tak ada sebut sembahyang atas kursi. Dalam kitab sebut, bila kamu tak boleh berdiri, dalam kamu semayang, duduk tahiyat akhir. Dia panggil duduk tawarruk. Bila duduk tawarruk tak boleh, duduk bersila. Duduk bersila tak boleh, duduk berlunjur kaki ngadap kiblat. Dalam kitab fiqh, semua sebut itu. Tak ada tulis, dalam kamu semayang atas kursi, bawalah kursi masing-masing. Tak ada. Ya, tak ada. Lepas tu tuan-tuan, tuan-tuan sini. Kadang masih suruh dia siap-siapkan kursi. Tak payah siapkan kursi, tuan-tuan. Bila kita siapkan kursi untuk orang ni, dia lagi senang. Kadang pelik, dia sembahyang atas kursi. Nanti kat luar, elok je masuk jamban, jamban yang boleh cengkung. Selagi dia boleh cengkung, itu tanda dia boleh turun. Tuan-tuan. Dia dalam memang kalau lutut memang tak boleh berfungsi, tak boleh bengkok, ada besi, maka dia dibenarkan. Ya, ini hukum dia. Faham eh? Cukuplah. Ada lagi tanya tak ada? Tiba-tiba dah lari ni, ada tanya mana-mana, tak ada bagi tahu, Abang Alias tak cakap, ada tanya pun. Eh? Ha. Bila mana? Harus, ya, harus. Harus baca Quran, ya. Tapi dia digalakkan baca Quran. Sebab itu, sebut kalam Allah ni, sebut Allah, 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 asal hukum dia harus. Dia akan jatuh sunat, kita sebut Allah, 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 akan jatuh sunat. Bila kita sebut kalam Allah, ya, hati kita jadi tenang. Dua. Yang ketiga, jatuh wajib sebut kalau Allah. Bila kita sebut kalau Allah, kita tak pukul orang. Dia mengawal sifat marah, jatuh wajib. Okey kak, akan tanya. Ha. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan berpandu kepada niat. Setiap ibadat berpandu kepada keyakinan. Ha. Dia... Itu tolong buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Nabi Adam cemburu. Dalam tu ada kisah Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa cemburu? Umat Nabi Muhammad ni, kita ni baru niat. Aku ingat malam ni ada kuliah Ustaz Nahar. Aku ingat aku nak bagi makan lah. Ataupun aku ingat nak tambah lah duit ceramah sikit Ustaz tu. Surah bagi 300. Aku nak tambah lah 200. Dia baru niatnya. Dah dapat pahala. Kalau dia buat, dua pahala.
Nampak? Ya? Ha, ni kena, kalau buat jahat, baru niat. Malam ni bini tak ada. Bini uzur. Ubat kuat dah makan. Ubat kuat dah makan. Bini uzur. Macam mana ni? Nak mengelak ketenangan ni, akhirnya nak tengok blue film lah. Baru niat nak tengok blue film, tak dapat dosa ke? Bila dia buat, baru dapat dosa. Itu pun, belajar dalam kitab, Risalah Tauhid, bab perihal malaikat Allah, kiraman katibin. Malaikat Allah ni, dia takkan tulis lagi. Contoh, kita tinggal semayang. Kita tinggal tertinggal semayang, malaikat Allah ni, dia tak tulis lagi kejahatan kita. Allah bagi masa 7 jam. Agar umat Nabi Muhammad ni bertaubat kepada Allah. Bila dia dah bertaubat kepada Allah, maka malaikat ni tulis. Dia sudah semayang taubat, sudah qada semayang. Itu malaikat yang sini nak tulis, malaikat ni tak bagi. Jangan tulis lu, jangan tulis lu, jangan tulis lu. Dia lagi ni nak semayang qada kot, lagi nak taubat kot. Tak tahu, jenis malas tu, jenis sok rokok eh. Tak qada lah. Itu yang bila lebih 7 jam, dia tak qada semayang, dia tak bertaubat kepada Allah, baru tulis. Ha, ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Wah, eh? Ha, ada lagi tak ada? Udah ya? Udah lah. Kalau tanya banyak, ada orang tahu, tuan-tuan tak tahu. Ha, bila buat macam orang tahu. Eh? Ha, eh? InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan, ni hari Jumaat, berbanyaklah selawat. Eh? Hari Jumaat ni, lagi satu hari Jumaat. Kalau kubur mak bapak dekat, tuan-tuan ziarahlah kubur. Sebab dalam hadis, hadis sahih. Ya, sesiapa yang pergi ke kubur, hari Jumaat, ziarah kubur mak bapak, pahala satu haji. Sama juga, tuan-tuan nak datang sembahyang jemaah, tak usah ambil wuduk dekat surau. Ambil wuduk dekat rumah. Ini pun hadis sahih daripada Imam Bukhari. Sesiapa yang ambil wuduk di rumah, setiap sembahyang fardu 5 waktu, dia memang ni, memang dia pergi surau semata-mata nak sembahyang jemaah. Satu wuduk, satu sembahyang, satu fardu, satu pahala haji. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak dapat. Tuan-tuan. Eh? Tak ada, aku berhenti. Baiklah sebelum aku berhenti, tuan-tuan. Dah tanya lah. Bagilah peluang aku cakap pula. Dulu aku pernah bawa minyak kasturi kijang. Kalau tuan-tuan dah habis, tuan-tuan kena ambil balik. Kalau minyak kasturi kijang ni, kalau siapa sapu, hidu, dia cerdikkan akal. Dan jadi orang berani. Berani tentang hukum Allah. Kalau ahli keluarga ada kena penyakit batu karang, ambil minyak kasturi kijang, masuk dalam air setitik, masuk garam, baca selawat, minum. Nanti tuan-tuan berak dia keluar. Ini kelebihan kasturi kijang. Dalam rumah spray. Baru ni aku ceramah di Pulau Pinang. Baru 4 hari lepas ceramah di Pulau Pinang. Orang tu berkata, Ustaz, kasturi kijang yang saya ambil, saya spray dalam rumah. Saya spray celah-celah. Alhamdulillah, dalam rumah tak ada tikus. Dalam rumah tak ada lipas. Ustaz, ni kelebihan kasturi kijang. Yeah? Kalau tuan-tuan rasa nak marah, spray muka. Bini marah, spray. Ha, kelebihan kasturi kijang. Ada kat luar boleh ambil. Yeah? Ha, yang kedua, ini. Ubat mata ruqyah. Dah dia baca ayat Fatihah 1,500 kali dan dia masuk ayat-ayat Quran yang lain. Baru ni aku ceramah di Taman Bakti, Ceras. Baru dua gelepeh. Abang ni ambil minyak ni aku. Ubat ni, buat mata ruqyah. Ustaz, jiran sebelah saya, selinganya menanah. Jumpa pakar sana ni. Pakar sini tak boleh baik, Ustaz. Kata Allah boleh nak baik lagi tu. Saya cuba ubat mata ruqyah Ustaz bagi tu. Ni air zam-zam, air embun dan ada herba. Ya. Yeah? Dia titik, alhamdulillah, kering. Ni kelebihan ubat mata ruqyah. Dan dia baca ayat Fatihah 1,000 kali. Tuan-tuan. Dan dia baca ayat Quran yang lain. Kalau rasa hidung, titik lagi hidung. Yeah? Kalau mulut, anda ada anak lambat cakap. Ataupun jenis suami gagap. Cakap dengan bini gagap. Bibi, 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 gagap. Dengan bini gagap, titik lagi dah. Tengok cakap, ya, malam ni abang nak juga. Haa, tak gagap lah. Tuan-tuan, titik dekat hati lidah, titik dekat bawah lidah. Baca selawat. Kita minta dengan Allah. Tuan-tuan tengok sendiri, aku tak kisah mata. Aku baca Quran, tak kisah mata. Ni, kecil macam ni. Aku boleh tengok, tuan-tuan. Nampak? Ya? Yeah? Titik ni. Contoh kalau titik, dia baca dia terang. Kalau buat kereta malam, dia cokoh hang mata. Tak ada silau. Yeah? Ada kat luar. Tak banyak lah. Ni lagi. Satu lagi. Daun bidara yang mandikan jenazah. Yeah? Nak lembutkan jenazah yang keras. Pakai daun bidara. Dengan habatus soda, minyak zaitun. Kalau ahli keluarga ada terbabit dengan dadah. Masuk dalam air satu titik. Masuk garam, bagi minum. Terbabit dengan dadah dan terbabit dengan mental. Yeah? Bagi minum. Tuan-tuan. Dia dah dibacakan 1,000 Al-Fatihah. Ayat Fatihah dan ayat-ayat yang tertentu. Kalau ahli keluarga ada bawasir, siapa kat bawah hari-hari, siapa dekat lubang punggung. Lubang punggung siapa kat tangannya. Dan siapa dengan botol, masuk botol ya. Dia licin ni. Kalau orang perempuan ada yang mengandung dalam ni, ahli keluarga ada mengandung, bila dia belum 9 bulan, sapu bawah betis saja.
Bila dah 9 bulan, dah dekat nak beranak. Sapu kat perut, dah dibacakan minyak serusuh. Sapu baca bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Bila dekat nak beranak, sakit tu, sapu. Senang keluar. Ni dah buat, dia baca minyak serusuh. Kalau contoh ada masuk hutan, ada kem-kem anak masuk hutan. Kem ni, sekarang ni kan jadi sekolah. Masuk dalam hutan, ada pergi kem, pergi tepi sungai. Kem atas bukit, panjat gunung. Sapu dekat tubuh, buat macam lotion. Menghindari daripada bisa binatang berbisa dalam hutan dan menghindari daripada jin. Dan bila kan ambil hidu. Kalau orang ada saka, ada gangguan, dia tak boleh hidu banyak. Dan orang macam kita pula dah berumur macam ni, dah tak larat ni. Ambil satu sudu, taruh dalam timba, dah mandi air sabun biasa, taruh dalam timba. Bilih dengan air ni. Si badan sorga, sorga sihat. Aku dah cubalah, tuan-tuan. Boleh ambil kat luar. Ustaz, kami tak berit. Beli hutang. Hutang kawan-kawan, bayar dengan aku. Bukan hutang aku. Cari dana sekolah. Ada yatim, ada orang susah, dia bertunggal, nak beli kitab dia, bayar bil api. Sekarang dia pula tengah nak buat tangga masjid. Kos kat RM17,000. Jadi kita buka, udah wakak orang ramai. Itu tuan-tuan. InsyaAllah. Ada rezeki banyak umur, kita jumpa lagi. Dan minta maaf banyak-banyak, seandainya terkasar bahasa, ada tersinggung, pangkat bapak, pangkat atuk, pangkat abang, pangkat adik, pangkat akak, semualah, pangkat semualah. Minta maaf banyak-banyak. Dan seandainya ada hukum dan hakam tersilap, aku minta maaf banyak-banyak. Perbetulkanlah. Sama-samalah kita perbetulkan dengan kasih sayang. La yarham wa la yurham. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, su'alaika al-masir, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.